teka-teki kali ini aku akan kasih tahu kamu teka-teki yang berbeda. Teka-teki untuk menebak gambar nama-nama olahraga part kedua. Kalau kamu suka olahraga dan hafal nama cabang olahraga, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih lihat gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini nama cabur apa sih? Aku kasih clue-nya deh. Olahraga ini menggunakan tongkat pemukul untuk memukul bolanya. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget. Jawabannya adalah baseball. Siapa nih yang suka banget sama olahraga ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Aku kasih kamu waktu 10 detik dari sekarang. Kalau kamu jawab tinju, kamu bener banget nih. Tinju merupakan salah satu olahraga bela diri ya guys. Olahraga ini memiliki atlet-atlet yang terkenal di dunia loh. Misalnya kalau dari Indonesia ada Chris John. Kalian ada yang tahu nggak? Coba dong komen olahraga favoritmu di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Hayo, kalau gambarnya kayak gini, kamu tahu juga nggak? Langsung aja 10 detik dari sekarang ya. Aku kasih sedikit clue deh, olahraga ini harus memasukkan bola ke lubang yang ditentukan. Gimana guys, kamu tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah golf. Hayo, siapa aja yang masih salah? Tetap semangat ya! Teka-teki keempat. Kalau klunya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Olahraga ini biasanya kita lakukan sambil memutar lagu loh. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Yap, jawabannya adalah senam. Selamat ya buat kalian yang benar menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki kelima, gambarnya seperti ini guys. Olahraga ini adalah cabang olahraga jenis atletik. Wah, gampang banget nih. Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Yes, betul banget. Jawabannya adalah maraton. Wah, pasti kalian pada bener nih. Yuk, kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam. Nah, di teka-teki ini coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya kayak gini, menurut kamu ini olahraga apa sih? Kalau menurut aku, kalian agak asing ya sama olahraga yang satu ini. Karena di Indonesia jarang sekali dimainkan. Tapi coba aja yuk dijawab dan timernya aku mulai dari sekarang.
Yap, betul banget guys, jawabannya rugby. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Kasih tahu kita di kolom komentar dong. Teka-teki ketujuh. Nah, kalau clue-nya seperti ini, kamu tahu nggak ini olahraga apa? Olahraga ini hampir mirip seperti bulu tangkis atau badminton. Langsung aja waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Nah, jawabannya adalah tenis. Hayo, jawaban kamu bener nggak? Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8. Sekarang, kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih kalian pasti mudah banget untuk menjawabnya. Coba dijawab dari sekarang ya. Gimana? Kamu jawabnya apa nih? Jawaban yang benar adalah olahraga selancar. Hayo, siapa aja yang terkecoh di teka-teki ini? Tetap semangat ya guys. Kita capcus ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki 9. Kalau kunya kayak gini, kamu tahu nggak ya? Olahraga ini hampir sama dengan olahraga voli, tapi olahraga ini menggunakan kaki tuh. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah sepak takraw. Jawabannya gampang banget kan? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10. Di teka-teki yang ini, kamu pasti bakal tahu jawabannya. Kira-kira apa, hayo? Aku kasih clue deh. Olahraga ini lagi sering banget dimainkan sama orang-orang Indonesia karena hampir sama seperti sepak bola. Langsung pada tahu kan? Dijawab yuk dari sekarang ya. Ada yang bisa jawab nggak? Gimana, udah ketemu belum? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu aku di kolom komentar ya. Teka-teki ke-11. Kalau clue-nya kayak gini, kamu tahu nggak? Clue dari teka-teki ini, olahraga ini merupakan olahraga asal negara Jepang. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah sumo. Gimana? Gampang atau susah? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12. Nah, kalau petunjuknya seperti ini, kira-kira kamu tahu nggak ya? Hayo, kamu harus lebih teliti. Aku kasih clue deh, olahraga ini merupakan olahraga atletik. Langsung aja 10 detik untuk kamu jawab. Nah, jawabannya adalah tolak peluru. Ada yang benar nggak jawabannya? Buat yang jawab benar, wah pasti pengetahuan kalian akan olahraga sangat tinggi. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Nah, itu dia guys teka-teki untuk menebak nama-nama olahraga yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru banget kan?
kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!